What's up guys, welcome back to my channel Faisunori. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam video kali ini. So hari ini dan video kali ini kita dapat bawa Triumph Tiger 660 full loaded. Ni dia punya top box dia memang dah Triumph, side box ni pun dah original Triumph. Hazmi bersama dengan Trident 660 katanya nak beli, tu bawa dulu. Ya, yeah. Triumph dengan Suzuki sama, Triumph Suzuki sama, kena tarik kelas. Nampak? Tak boleh, tak boleh. Jom lah. Okay, bismillah. Mana lah? Sini ni lah Mi. Mana? Oh, mari kita sini lah kot. Sampai lah, kita follow, kita follow. So far motor ni expectation aku dekat dia adalah dia punya riding lah, riding experience tu lebih baik lah daripada sebelumnya. Yang ini adalah the latest model yang diorang launching. Bagi signal lah bang. Ayo, yang diorang launching lah itu. Ni ada. Alamak, tak rambut pula. Almi dah ke depan lah. So plan aku dekat motor ni, kita ada beberapa projek lah dengan dia. Kita akan buat touring jauh. Tak adalah jauh sangat, kita akan stay dalam Selangor juga. Tapi kita jalan lah, jalan jauh dengan dia. Dan aku akan buat pillion, bawa wife aku jalan. Dan seterusnya kita akan review lah lagi lebih mendalam tentang motor ni, daripada segi dia punya fuel consumption, rasa bawa dia macam mana. Nanti aku kupas lebih lagi mendalam dengan korang semua. Dan ya, yeah, this will be my first experience lah. Dia punya saingan motor ni, aku boleh cakap 650 yang lain lah, especially yang Modenas versus 650, tu saingan dia. And then apa lagi, Suzuki Vistrom 650, itu pun saingan dia juga tu. So motor ni dia 3 silinder, Triumph semua 3, dia tak ada 4, tak ada 2, tak ada 1, dia semua 3. Dia try, nama pun try kan, Triumph. So dia ada 3 silinder. Okay. And then untuk riding position sekarang, aku dapat rasakan dia punya handlebar ni dia macam menguncup sikit lah. Dia tak lebar, dia agak menguncup sikit. Macam dia sini. Betulah. Dan motor ni juga dia dah datangkan dengan sidebox dia tadi aku tengok korang. So sidebox dia agak lebar, so aku perlu bagi ruang lah ketika nak mencelah ni. So dia punya sidebox dia, aku nampak dia ada sedikit besar, mungkin beza dalam 1 inci kot. Ada 1 inci lah, lebar sikit 1 inci. So kita kena bagi ruang sikit lah, kena agak-agak. Kita kena agak-agak lebih kurang satu macam ni, 1 inci macam ni, 1 inci macam ni, 1 inci. Haa, yaudah lah. Sebab dia lebar tu ni, mak ni. Okay, ni kalau aku pakai ni, tak agak kereta orang lagi. Habis. So apa hal berada angkat tangan pula tu? Dah kenapa? Masya Allah, 7. Apa ni yang 7 lah. Apa tu berada tu angkat tangan macam tu? And then daripada segi power, engine braking, yap, rasa dia agak kurang sikit lah engine braking dia. Nampak? Aku turun gear ni pun dia masih macam macam tu. Dia tak apa hal dia berada dia kat tangan lagi tu. Alamak, aku tak tahu aku lepas ke tak tu. Serius aku tak tahu aku lepas ke tak. Serius stop. Aku tak biasa dengan motor ni. Cukup eh. Ini okey. Oh, jauh lagi. Okey, kena lepas. Okay. Aku nak agak dah tu jadi payah sikit. Tak biasa kan, kalau versus aku tu senyum. Motor ni dia datangkan dengan ada dua mode. Satu mode adalah mode rain, satu lagi adalah mode road. Dia tak ada sport, dia ada dua je, road atau rain, road atau rain, dua je. So sekarang ni hujan, jalan basah, jadi kita pakai rain lah. Selain daripada yang itu, dia punya meter dia ni ada juga brightness. Macam ni, nampak brightness. And then kita juga ada interval, service interval. Okay, untuk Triumph 10,000,
10,000 tu dia punya service interval. Gila bab. 10,000 eh. Itu memang di sini dorang 10,000. Ha, ni suhu. Dan kemudiannya fuel status lah. Ha, ni kita tak reset lagi. Kita buat ambil ni trip. Ada trip 1, trip 2. Trip 1, trip 2 sajalah. Dia punya windshield lah. Windshield dia kita ubah macam ni je. Sekejap. So one hand operation. Masa kau tengah ride pun boleh. Masa kau nak tak perlu berhenti lah untuk tukar windshield dia. Bagi aku ni antara feature untuk motor touring yang sangat membantu orang lah. Kan? Just one operation. Tapi tangan kena kuat sikit lah. Tutup. Okey, angin kuat apa tak nak. Dah habis tinggi dah. Baliklah, habis tinggi dah. Tak boleh tinggi lagi dah, geng. Kena daripada itu je. So angin agak kuat juga ah masa laju ni. Bila bawa aku rasa macam motor ni dia lebih ringan lah daripada aku punya motor. Ya, sebab motor aku tu dah aku dah penuh macam-macam aku isi dah. Ini box plastik, top box pun plastik. So dia sedikit ringan. So bila kita nak mencelah tu bagi aku lebih mudah lah. Cuma side box dia ni agak lebar. Yang 5 aku tarik je. Wah, kereta banyak. Kereta banyak satu hal, side box dia ni pun satu hal kat ni. Aku nak kena pasarkan dalam masa sekejap. Dia punya horn dia kat bawah tepi ni je, gang. Jadi kau kena biasa kau main ibu jari kiri kau ni dengan ketepatan menekan butang di situ. Tapi aku perasan lah, gang, bila kita agak laju, dia punya windshield dia ni agak fragile lah. Nampak? Dia agak fragile. Dia punya depan dia ni. So mungkin kena turun kot. Kalau turun, turun rasa okey sikit. Tapi angin pula kuat, kena dekat kau punya helmet. Atas balik lah. Atas balik dia kurang sikit. Tapi dia ada gerak. Tapi aku rasa ni no issue pun. So untuk braking, diorang pakai Nissin eh. Kaliper Nissin. Dan brake dia depan belakang. Depan belakang pula. Brake dia double kaliper depan. Jadi dekat situ dia double sentaman. So far Nissin dia rasa lagi much better daripada Nissin aku lah. Aku dapat rasa benda punya Nissin dia tu lagi rasa safety tu. Dia punya Nissin dia rasa lagi sedap. Kenapa Nissin aku tak macam ni? Padahal sama je kot Nissin. Rasa sedap tu brake dia. Sirih aku tak tipu tu. Sirih. Rasa semua. Aduh, ya Allah. Kenapa lah? Aku nak kena kaji balik lah. So depan dia, dia pakai dua port. Depan dua. Sama macam aku punya ni tu. Sama, dua port. Cut off kat 10. 10.5. Wow. Kereta dia tak tahu nak pergi mana, gang. Okay, responsif. Mantap. Dia ada rasa macam dia tak ada rasa jerking ke apa ke, tak ada. Dia smooth. Masuk, gigit, mantap. Okay, smooth lah. Bagi aku dia smooth. Yang 6 pun boleh gigit lagi, tak ada isu. Bagi aku motor ni kalau kau nak stay dekat 1.5, tak ada isu lah. Dia tak ada auto cruise. Kalau dia ada auto cruise, aku rasa mungkin okey sikit kot. Tapi auto cruise ni ada dekat sisi besar. Aku ada baca dan juga tengok review kat YouTube lain. Untuk Tiger 12 ada auto cruise. Itu insyaAllah nanti kita try.
Rofa, mari kita bermain dulu dengan adik dia 660. Sebenarnya dia ada adik lagi tau. Dia 12, lepas tu 900, lepas tu 800 tengah, lepas tu barulah dia. Dia ni kira adik bongsu lah, yang paling last sekali kan. Betul-betul last punya. Alright guys, see you. Jumpa korang for the next vlog. Jangan lupa like, subscribe dan komen dekat bawah. Komen lah apa-apa pun bang, mantap video-video ke, abang handsome ke. Komen je apa-apa komen. Aku nak korang komen kat bawah. Alright guys, jangan lupa subscribe dan komen. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao. You whip up my appetite. Don't leave me here.